그리고 어떤 일들 어떤 일들을 봤다 dia punya tapak dah patah. Biasa berlaku sebab dia punya skru alternator yang bahagian bawah tu dah longgar. Mungkin komen dia nak ketatkan. Skru bawah tu longgar. Yang atas ni dia akan jadi ni lah. Dia bergoyang lah. Bila dia bergoyang lama-lama dia patah. Dia punya bracket ni. Bracket ni muka dia. Okay. Kena buka balik lah alternator ni. Okay. Okay.